Digi. Hari ini aku nak buat dab cek clip. So yang dabnya tu banyak yang kalian buat tu ada yang banyak kan salah. Ya, salah. Okey. Dan ini kan hari masanya event baru udah keluar ya. So saya akan beritahu cara-cara untuk buat dab. Okey. Enjoy saja videonya. Sebelum kalian tengok video ni, kalian tengok subscribe. Masih merah ke tinggal putih ataupun tekan loncengnya untuk berbunyi. Okey. Enjoy the video. Jom kita langsungkan dab tablet kita yang untuk pertama. Kalau buat dab tu kan kalian fikir baca ke banyak barang ke. Okey, ni aku nak ini golpek gua tadi. Okey, kalian ambil 3 stack. Ya, 3 stack. Banyakkan kalau orang guna suka nak guna tu bak yang di tanda pokok letak pintu tu. Banyakkan itu arah IPBQ. Ya, bikin aku. So, kalian tutup online ataupun wifi pun boleh. Dua-duanya boleh. Kalian ni. Yang ni. Tapi banyakkan kat. Salah. Kena laju ni. Kita apa ni lain? Lainnya goblok. Aduh, lain ni. Okey, kalian kena laju. Sepertinya furnace. Kita gini. Haa, gitu. Kita tengok. Ah, gitu. Bila kena tengah laju furnace-nya. Sampai ni, kalian letak 3 stick gold bear di sini. Step. Kalau 3, kalau chest furnace tu 3 tempat je boleh letak, ya. Dan kalian tekan ni, jangan tekan S merah ni, kalian pergi kat tempo kali dan tekan ini ni sampai dia terkeluar. Okey, lepas tu kalian ni ambil balik gold bear kalian. Ya, kalian ambil gold bear kalian balik. Lepas tu jangan tekan F biru di tepi yang hujung sana tu. Kalian jangan tekan, kali tu juga akan menjadi bugnya. Kalian jika tekan, kalian tekan saja tekan ini je. Tekan ini saja. Lepas tu kalian nak keluar, tekan insert. Ya, tekan insert, kita akan masuk gini balik. Kita akan masuk gamenya balik. Tunggu saja. Tunggu saja cuy. Ya udah sampai kan. Okay. Ya udah sampai. Kita tengok balik apa yang akan menjadi 10-100 patut working. Ya, menjadi bug. Okey, guna tip ini untuk buat mengebak. Kalau ngebak RIP tu kalian guna. Saya tak marah ya, ini ngebak. Baik cara ngebak kalian inginkan. So kita aku nak buat banyak satu chest gold bag. Itu dah boleh lah. Okey, kita akan buat peladu. Apa situ yang dapnya. Okey, satu yang saya nak cakap sama kalian. Kenapa semua player pro ataupun semua yang ada guard link sudah hilang tiba-tiba tanpa sebab ataupun tanpa tak tahulah apa yang terjadi. So ini memang kesian kepada orang yang spin guard link tu. Ya, kesian coy. Tiba-tiba spin betul hilang. Kalau sedih tu kau fikir guard link tu bukan main-main ya. Okay, waktu je aku nak tanya. Komen saja di bawah kalau apa sebabnya kalau guard link sudah dihilangkan ataupun tiba-tiba hilang seluruh slam player di Skyblock. Waktu yang aku tanya, aku cek tengok chest aku. Biasanya ada guard link ni episode lalu kat sini, kat sekitar aku tak tengok. Tiba-tiba aku tengok ada. Aku tengok ke chest aku tak ada. Aduh, ya. Seperti itu je guys. So, jangan lupa like and subscribe. Dan share your friend untuk formula do next year video. Okay guys, assalamualaikum, bye bye. Next you time I come back for you guys.